balik lagi tentunya di YouTube kesayangan kita itu King Gallery Channel 2. Nah, dan gak bosen-bosennya kalau Devi udah muncul itu pastinya dan tandanya Devi mau review salah satu stok yang ada di showroom King Gallery. Dan ini adalah salah satu stok yang masih anget-angetnya di King Gallery. Nah, mau tahu stoknya apa dan speknya seperti apa sampai nanti harganya berapa? Jadi ikutin Devi terus dan jangan pernah skip. Terus share sebanyak-banyaknya video-video terbaru dari kita agar yang mencari mobil bekas berkualitas langsung datangnya kemana? Ke King Gallery. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel 2. Lama-lama Devi mau bacain stok apa sih yang di belakang Devi. Nah, di belakang Devi ini ada Mitsubishi Xpander tipe Exit AT Silver tahun 2019. Dan untuk speknya sendiri, dia tangan pertama dari baru kilometer, waduh, masih rendah banget di 5.000 untuk kilometernya. Dan pajaknya pastinya panjang di bulan 3 tahun 2022. Jadi di mobil udah siap pakai, udah nggak perlu berlama-lama, pokoknya langsung datang deh. Nah, langsung aja kita review untuk bagian depannya. Dan untuk bagian depannya tipe Exit ini adalah di bawahnya tipe Ultimate dan dia ada dua transmisi yaitu manual sama Matic. Dan untuk kalau menurut Devi untuk headlampnya sendiri dia desainnya tuh bener-bener sangat kelihatan maco ya, maco, dan pastinya dia udah LED. Terus sayangnya untuk mobil ini dia untuk list chrome-nya dia hanya sedikit, hanya di bagian bawah headlamp ini sampai ngelingkarin ke bagian lampu yang di bawahnya sendiri. Terus untuk grillnya sendiri dia cenderung full warna hitam dan di tengahnya pastinya udah ada emblem Mitsubishi-nya. Terus untuk di bagian bawah dia udah ada fog lamp dan underguard ya untuk bumper bawahnya, dan dia berwarna hitam juga. Cuma sayangnya di mobil Mitsubishi Xpander Exit ini dia untuk bagian depannya belum ada yang namanya sensor parkir. Nah, sekilas untuk review bagian depan, sekarang langsung aja Devi bahas untuk bagian samping. Oke, sekarang Devi udah ada di bagian samping, jadi langsung aja kita bahas dulu bagian bannya sendiri. Untuk profil bannya untuk mobil Mitsubishi Xpander Exit ini dia pakai profil ban 205/55 dengan ring 16, dan untuk ringnya sendiri dia udah two-tone color ya, warna hitam sama warna chrome. Terus untuk bagian bodi sampingnya sendiri, dia belum ada yang namanya set molding, tapi dia udah ada yang namanya tambahan nih kayak body kitnya, warnanya hitam di bagian bawah. Terus kita lanjut ke bagian spionnya, untuk spionnya pastinya dia udah retractable, dan dia dominan warna atasnya ini silver senada sama warna body, dan di bawahnya dia warna hitam. Dan di posisi tengah pastinya udah ada yang namanya lampu sein sendiri. Dan untuk bagian pintu samping sampai dari depan sampai ke belakang dia belum ada yang namanya talang air ya. Dan untuk handle pintunya sendiri dia senada juga selaras sama warna bodinya yaitu silver. Dan kalian boleh lihat mungkin di lebih dekat lagi. Jadi setiap di bodinya ini setiap sudutnya itu pasti ada lekukan-lekukan kayak gitu. Sampai ke bagian belakangnya sendiri. Dan untuk kacanya sendiri dia udah disertai dilengkapin sama namanya kaca film yang dengan mereknya ICU. Oke, sekilas untuk bagian sampingnya, sekarang Devi ajak ke bagian belakang dan intipin untuk bagasinya. Oke, sekarang Devi udah ada di bagian belakang. Nah, kita bahas langsung aja untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya pastinya dia di atasnya udah ada yang namanya antena, terus udah ada spoiler dan stop lampnya. Cuma untuk kaca belakang dia belum ada yang namanya anti kabut ya, tapi untuk kaca filmnya pasti udah ada juga. Dan di sini ada wiper, ada emblem Mitsubishi-nya yang berwarna chrome, dan ya untuk lampu belakangnya sendiri ini udah LED juga, dan ini tuh kelihatan super cantik kalau pada malam hari dia nyalanya tuh super cantik banget. Terus untuk di sebelah kanan pun udah ada emblemnya Xpander dan sebelah kiri Exit, emblemnya Exit. Cuma untuk mobil Exit ini dia belum ada yang namanya kamera mundur, dan di bagian belakang pun juga belum ada yang namanya sensor parkir. Dan di sini pun juga udah ada yang namanya mata kucing dan ada list warna hitam
yang lilingin mata kucingnya sampai ke underguard, bumper belakangnya pun juga berwarna hitam. Nah sekarang Devi mau intipin untuk bagian bagasinya. Nah nih sahabat King Gallery, kalian bisa lihat untuk kapasitas bagasinya sendiri dia cukup lega, tapi nggak terlalu lega. Nah, paling dia kalau untuk muat barang bisa muat 2 atau 3 koper ya, kayak yang kecil-kecil. Tapi kalau untuk bangku baris yang ketiga kalian lipat, itu pastinya udah bisa dialihfungsiin untuk jadi bagasi. Dan di sini ada ruang juga buat apa namanya toolkit segala macam, pastinya udah masih lengkap. Dan kondisinya pun juga kalian juga bisa lihat sendiri, dia masih benar-benar masih terawat banget. Nah, oke, okay, mungkin sekilas kita intipin untuk bagian bagasi dan bahas untuk bagian belakangnya sendiri. Nah, langsung aja Devi bahas untuk bagian interiornya. Nah, oke okay nih, sekarang Devi udah ada di dalam interior mobil Mitsubishi Outlander Exit tahun 2019. Nah, langsung aja kita bahas untuk bagian pastinya terlebih dahulu di bagian dashboardnya. Untuk dashboardnya dia full warna hitam dan dia masih berbahan plastik. Dan di bawahnya pun juga ada ornamen warna silver dan kayak motif stiker gitu ya, corak-coraknya tuh warna silver juga. Dan pastinya juga udah ada dilengkapi yang namanya 4 kisi AC, ada 4 titik di bagian depan. Dan untuk head unitnya sayang sekali dia untuk head unitnya masih bawaan dan dia belum touchscreen ya. Jadi dia masih double din dan untuk tombol-tombolnya juga semuanya masih berfungsi. Dan untuk speaker suaranya pun kapasitasnya dia tidak kalah sama tipe Xpander yang ultimate. Dan untuk tombol AC-nya pun dia sama, dia masih pakai puteran, masih manual. Dan untuk full dari dashboard yang di depan di bawah head unit ini sampai full ke belakang dia itu full warna beige ya. Kalau menurut Devi ini warna beige, coklat-coklat muda. Terus di bagian bawah juga udah ada yang namanya atau buat colokan buat USB dan power outlet juga. Dan di sini, nah ini untuk pinggiran dari tombol AC ke transmisinya dia ada list warna silvernya sendiri. Dan di sini pak udah ada cup holdernya pastinya. Dan di sini ada storage juga, ada ruang yang cukup lega sih. Dan dia juga masih berbahan plastik. Dan untuk rem tangannya dia pasti pakai tuas. Dan lanjut kita ke bagian setirnya sendiri. Untuk bagian setirnya dia udah dibalutin sama kulit dan di tengahnya ada emblem Mitsubishi-nya. Dan di sini ada list warna silver dan di sebelah kiri setir pun udah ada tombol yang nyambung ke apa namanya head unit-nya sendiri. Terus untuk MID-nya, odometernya, dia masih sama yang tipe lainnya, cuma yang ini dia yang Exit punya dia masih belum ada warna ya, jadi dia hanya warna silver, cenderung warna silver doang. Terus sama di door trimnya pun juga dia masih bahan plastik warna hitam dan ada corak stiker warna silvernya juga. Nah dan untuk bangkunya sendiri, untuk seatnya dia masih bawaan aslinya dan pastinya untuk pengaturannya naik turun atau untuk senderannya pun juga masih manual dan dia bahannya bahan fabric. Terus untuk bagian atasnya, untuk sun visornya juga yang sebelah kanan belum ada kacanya, cuma untuk bagian plafonnya sendiri dia masih sangat terawat juga. Dan untuk bagian tengah atau belakang pun juga kalau menurut Devi dia cukup lega juga dan keamanannya pun juga pastinya udah ada karena dia udah ada yang namanya sabuk pengaman juga gitu. Dan dia 3 baris ya untuk Xpander-nya. Oke, mungkin sekilas untuk pembahasan interior langsung aja Devi bacain sekilas untuk bagian mesin dan langsung ke harganya. Nah, oke nih sekarang Devi udah ada di depan lagi, tapi sebelum ke harga, Devi mau bacain untuk berapa sih CC-nya mobil ini. Nah, langsung aja tapi sekilas aja ya. Untuk CC mobil Mitsubishi Xpander Exit ini dia 1500 CC dengan tenaganya itu di 104 PS atau setara dengan 6000 RPM dan dengan torsinya itu di 141 Nm atau setara dengan 4000 RPM. Nah,
Oke, sekilas untuk info tentang tenaga sama torsinya mobil Xpander, dan langsung aja Devi kasih untuk harganya berapa sih untuk harga mobil ini? Nah, langsung aja untuk harganya Devi kasih di harga 215 juta itu khusus untuk kredit. Dan untuk kalian yang mau beli cash boleh banget bisa hubungin Devi atau boleh datang ke showroom King Galeria langsung biar bisa langsung test drive dan pastiin kalian cocok unitnya dan pulang bawa unitnya. Nah, oke nih. Mungkin sekian review sekilas untuk mobil Xpander ini dari Devi. Untuk kalian yang baru nemuin YouTube channel King Gallery dan yang baru subscribe juga, Devi mau infoin semua yang ada stok-stok yang ada di showroom King Gallery itu udah bersertifikat jaminan. Yang dimana mobil nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, kilometer asli, mesin matic tidak pernah mengarah ke jebol ataupun pernah diganti. Dan yang kelima, surat-surat pun juga dijamin keasliannya. Dan untuk yang kedua, semua unit yang ada di King Gallery juga udah dipagarin sama pihak kedua yaitu dari Autospector. Jadi semua unit tuh udah lolos inspeksi dari Autospector. Dan untuk kalian yang mungkin masih ragu, belum yakin, boleh bawa montir pribadi ke showroom atau boleh bawa unitnya ke bengkel resmi untuk general check up. Jadi mau tunggu apa lagi? Buruan datang dan pastiin kalian yang dapat unit impian kalian. Dan untuk kalian yang belum tahu pasar showroom King Gallery itu di mana, kita ada di Pasar Mobil Kemayoran di blok Z12, Z15, di blok Y6, Y7 dan enggak lupa di blok X6 dan X11. Dan untuk jam operasionalnya kita buka di setiap hari di Senin sampai hari Sabtu itu jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Dan untuk di hari Minggu atau di tanggal merah kita tetap buka, tenang aja, cuma agak siangan di 10:30 siang sampai jam 4 sore. Namun untuk kalian yang mau janjian datang di atas jam operasional kita, tenang aja, kita tetap tunggu, yang penting kalian pastiin datang dan gak PHP. Terus apa lagi ya? Oh iya, untuk kalian yang di luar Jabodetabek yang gak bisa datang atau belum sempet datang tapi udah pengen banget lihat unitnya, boleh tinggal call Devi atau boleh call ke marketing yang lainnya untuk unit ke tempat kalian. Mungkin sekian review sekilas dari Devi untuk mobil Mitsubishi Xpander Exit tahun 2019 ini. Dan Devi mohon pamit, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan. Devi mohon maaf karena Devi hanyalah manusia biasa, tapi Devi juga menerima untuk saran dan komentar untuk kalian agar next ke video berikutnya Devi bisa lebih baik lagi untuk ke video selanjutnya. Oke, okay, share sebanyak-banyaknya video-video terbaru dari kita agar yang mencari mobil bekas berkualitas langsung datangnya ke showroom King Gallery. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel 2. Bye-bye.